Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Review Channel. Okay, untuk korang yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan perkongsian-perkongsian secara peribadilah daripada saya berdasarkan dari pengalaman saya sendiri atau berdasarkan dari pembacaan dan saya kongsikan kepada korang. Dan motto utama adalah moga-moga dapat memberikan manfaat kepada korang, macam tu. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, pada video kali ini kan saya ingin berkongsi dengan korang satu jenis produk yang lebih kurang dipanggil whitening supplement. Okey, mungkin dah ramai sangat kan, mungkin dah terlampau ramai lah yang membuat review tentang produk ni kan. Tapi itu mungkin mereka, dan video ini adalah daripada saya sendiri dan saya ingin berkongsikan kepada korang produk ni betul-betul berkesan atau tidak sebagai whitening supplement. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin berkongsi dengan korang Hakubi YC Plus. Okey, sebelum tu saya kongsikan dengan korang bermula dengan harga lah kan. Okey, harga ni lebih kurang dalam 100 lebih. 100 lebih, korang kalau saya syorkan lebih baik korang beli dalam drugstore lah kan, dalam drugstore online ke drugstore korang direct ke kedai ke tak kisahlah, tetapi pastikan drugstore atau mungkin farmasi kalau farmasi ada. Dan harga dalam 100 lebih bersamaan dengan 180 biji tablets. Hakubi YC Plus ini dalam dia ada 3 kandungan terpenting, iaitu L-Synthes, yang kedua vitamin B6, dan yang ketiga adalah pentotenic acid. Okey, L-Synthes ni dia adalah amino acid. Okey, amino acid ni kita dah biasa dengarkan apa itu amino acid. Okey, amino acid ni dia lebih kepada untuk membantu saluran darah kita dengan untuk lebih baik macam tu. Dan yang kedua yang saya tahu pasti tentang amino acid ni dia lebih kepada untuk menyuburkan rambut, untuk mencepatkan pertumbuhan rambut ke macam mana, saya tak pastilah yang tu. Okey, yang kandungan kedua yang terpenting adalah vitamin 6. Okey, vitamin 6 ini adalah dia lebih kepada untuk menyimpan protein dan karbohidrat dalam tubuh kita. Macam tu. Okey, kandungan yang ketiga terpenting adalah pentotenic acid. Okey, pentotenic acid ni apa dia? Pentotenic acid adalah vitamin 5. Okey, apa kegunaan vitamin 5? Apa fungsi vitamin 5? Okey, vitamin 5 ni adalah vitamin yang penting dalam sistem badan kita supaya dia dapat membentuk makanan yang kita makan, mengubah menjadi tenaga dalam diri kita. Ha, macam tu maksudnya, yang kita makan kita kenyang tu maksudnya bukan kita sekadar kenyang, tetapi vitamin B5 inilah mengubah makanan kita tu untuk membantu menguatkan sistem badan kita. Ha, bukan setakat kenyang tetapi kita juga semakin bertenaga. Ha, okey, itu sahaja 3 kandungan penting yang ada dalam Hakubi YC Plus. Okey, berbalik kepada Hakubi YC Plus ni kan. Macam mana saya berjumpa dengan produk Hakubi YC Plus ni? Sebab saya mencari kata kunci whitening supplement. Jadi menjadi tanda tanya saya sendiri, bukan tanda tanya korang. Tanda tanya korang sahaja, saya sendiri bertanya, berfikir menjadi Hakubi YC Plus ni menjadi ketak sebagai whitening supplement kan. Jadi saya pun tengok-tengok review orang lain kan, cakap ada yang berkesan, ada yang tak berkesan, kurang berkesan macam mana. Okey, saya pun balau bagaimana pun saya pun belilah kan, saya redo, saya beli dan saya cuba dalam 3 bulan lebih saya konsum. Ternyata kesan dia macam mana nak cakap, tak apalah saya cakap dekat korang rasa dia dulu. Okey, rasa biji-biji kecil merah ni kan, ada 180 biji tablet dalam ni. Rasa dia mula-mula kalau korang kemam lah kan, kalau korang kemam, rasa dia manis-manis gula macam tu. Tapi tak manis sangat, manis-manis gula. Tapi kalau korang kemam sekejap saja, kalau korang kemam lama, rasa manis gula tu dibentukkan menjadi rasa manis ubat. Ha, kalau korang pernah makan mana-mana ubat, macam ubat yang kemam, macam tu lah rasa dia. Ha, manis ubat. Saya pun tak tahulah nak cakap rasa dia macam mana. Tapi kalau nak kemam lama tu rasa memang tak boleh lah. Memang tak boleh sebab dia rasa ubat. Ha. Kalau saya, cara makan saya hanyalah terus telan lah kan. Telan macam biasa lah kan. Okey, dos kat sini, dia beritahu kat sini untuk berumur 15 tahun ke atas. Dan dos makan dia 2 tablet 3 kali sehari. Macam tu. Hakubi YC Plus ni dia menjadi ketak menjadi sebenarnya bagi saya dia berkesan kalau korang cut sugar.
Memang kita ni, bukan kita lah. Kalau saya sendiri sebenarnya sangat-sangat susah tau nak minum air kosong banyak-banyak tanpa minum air manis. Saya tak boleh hidup tanpa air manis. Saya kena minum air manis kan. Tetapi nak buat macam mana kan? Kalau setiap apa tu setiap kali kita makan suplemen ke apa-apa, kita kena sebenarnya kita kena banyakkan minum air kosong, kita kena cut sugar. Mana-mana doktor yang saya tengok dalam YouTube kan, yang YouTube channel lain yang doktor yang famous memang yang bercakap tentang suplemen ni kan. Apa yang mereka bagi tahu adalah kita kena cut sugar. Makan apa-apa kita kena cut sugar. Okey, berbalik kepada Hakobi YC Plus ni, dia berkesan atau tak sebenarnya Hakobi YC Plus ni sebagai watering supplement? Bagi saya, dia berkesan. Seperti yang saya cakap tadi, bagi saya Hakobi YC Plus sebagai watering supplement ini berkesan dengan cara korang cut sugar. Korang kena betul-betul fokus minum air kosong banyak-banyak. Yang saya boleh bagi tahu, bagi saya waktu saya makan ni, kostum ni dah ada berapa biji je lagi kan, sikit je lagi nak beli, dah lah mahal. Okey, bagi saya dia berkesan daripada saya rasa perubahan tu daripada kaki, daripada kulit kaki ke hingga ke kulit badan lah. Kalau kulit muka tu saya tak pastilah sebab saya pakai skincare kan. Okey, jadi saya rasa dia berkesan untuk mencerahkan, untuk memutihkan macam putih macam tak lah. Tapi kalau korang rasa kulit korang lebih cerah daripada sebelum ni sedikit je, berubah sedikit je, nampak glowing macam tu je bagi saya berkesan. Tetapi dengan syaratlah korang memang betul-betul kena cut sugar korang. Jangan terlampau minum air manis lah kan. Tetapi kan bagi saya kan, saya kan minum air manis kan. Saya memang banyak, waktu saya kosium ni memang saya banyak minum air manis. Tetapi dia punya kesan tu ada nampak sikit. Dan bagi saya kalau korang terus cut sugar tu, terus minum air kosong banyak-banyak, saya rasa memang banyaklah kesan dia akan nampak bila korang kosium Hakobi YC Plus ni sebagai watering supplement. Okey, mungkin korang tertanya-tanya, selain sebagai fungsi watering supplement, ada tak fungsi-fungsi lain? Bagi saya tak pastilah nak bagi tahu macam mana. Sebab kalau mungkin orang cakap vitamin ni dia baik untuk merawat jerawat ke macam mana, untuk merawat kulit jerawat ke macam mana. Bagi saya tak kot, sebab saya jenis akan naik jerawat bila sampai bulan, bila sampai waktu period macam tu. Tengok ni pun dah naik kan, sebab dah sampai waktu period, saya pun tak menghilangkan juga. Jadi bagi saya mungkin Hakobi YC Plus ni khusus hanya untuk kepada whitening supplement. Okey, kat sini pun dia ada beritahu sebagai health supplement. Nampak tak? Tak nampak. Health supplement. Dia pun dapat sini vitamin 6, amino acid, patronic acid, vitamin 5 kan. Okey, dia ada kelebihan dalam-dalaman yang saya tak pasti macam mana, ada perubahan atau tak. Yang saya boleh pastikan kepada korang, yang saya boleh kongsikan kepada korang iaitu perubahan pada kulit lah kan. Walaupun nampak dia sedikit sahaja, tapi saya nampaklah perubahan tu. Okey, secara peribadinya yang ni saya nak kongsikan kepada korang. Ada setengah whitening supplement yang saya makan 2-3 tahun, 5-6 tahun lepas. Ada tu dia punya whitening supplement tu memang sangat-sangat mencerahkan kulit kita. Tetapi bila kita berhenti makan, pemutihan tu berhenti. Pemutihan tu hilang bila kita berhenti makan, bila kita berhenti konsum. Jadi saya rasa saya berharap Hakobi YC Plus ni taklah macam tu. Saya tak nak lah. Kau boleh nak lah makan. Bila kita makan, konsum sesuatu benda tu, biarlah kekalkan. Kalau nak mencerahkan, biarlah sentiasa mencerahkan. Janganlah mencerahkan waktu makan je. Waktu kita berhenti, hilang juga pencerahan. Hilang juga cerahan tu kan. Macam alah, tak nak lah macam tu kan. Okey, walau bagaimanapun, itu sahaja simple yang saya boleh kongsikan kepada korang mengenai Hakobi YC Plus. Korang boleh dapatkan mana-mana dalam drugstore lah, drugstore ke farmasi ke kalau ada kan. Okey, walau bagaimanapun korang boleh dapatkan nasihat daripada pakar dulu kan. Takut mungkin ada yang tak sesuai dengan diri korang ke kan, macam mana kan. Tak boleh juga macam tu sebab kita kan masing-masing berbeza. Mungkin saya berkesan, korang tak berkesan. Dengan korang berkesan, dengan saya tak berkesan. Macam itulah. Okey, walau bagaimanapun terima kasih menonton dan bye-bye. Assalamualaikum.